mohon untuk disegerakan karena memang masyarakat bagian purchasing mencoba untuk mencari kontrak. Dua e-petra kita ternyata dua-duanya kerja sampai tengah malam. Jadi RT juga Pak Wali dan Nyonya juga ya. Itu berfungsi RT RW Ibu PKK tuh memperhatikan, mempedulikan. Jadi kalau ada anak yang nggak sekolah, tolong diurus. Dan kami juga tidak ingin Bapak Ibu pindah. Nah, dulu saya membuat peraturan 1 miliar rupiah tidak perlu bayar PBB tahun ini. Tapi ternyata harga tanah Jakarta mahal. Rumah yang 100 meter persegi saja sudah di atas 1 miliar. Nah, kami mau rumah lagi nih. Rumah yang 100 meter persegi, kalau bukan di perumahan, bukan di klaster, tapi rumah-rumah kampung itu tidak perlu bayar. Kalau rumah perumahan, rugi. Hajatan apapun, kalau kita datangnya nggak bareng, dimandiin, dikasih makan. Itu ada yang tersumbat katanya, sampah udah dibuka.